hiburan dari Rans, namun kemudian kembali kandas. Selalu kesulitan, selalu betah ya saat para pemain Rans mencoba masuk ke segitiga. Nah, pindahkan bola ke tengah, namun kita lihat. Persib Bandung menang 3-1 atas Trans Nusantara FC dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Pakansari Bogor. David Da Silva dan Ciro Alves mencetak masing-masing 1 gol, serta 1 gol bunuh diri Vinky Pasamba. Sedangkan 1 gol tunggal Rans diciptakan Bumbu Lokwa. Bek Persib Bandung Nick Wippers tampil apik dalam pertandingan kali ini. Sepertinya Luis Milla memberikan instruksi ke Nick untuk mengawal ketat makan Konate yang terkenal lihai dalam melakukan serangan. Duel-duel Nick Wippers dan makan Konate sering kita lihat di pertandingan ini. Strategi Luis Milla nampaknya membuahkan hasil. Nick Wippers yang menjadi benteng pertahanan kuat Persib berhasil membuat makan Konate dan penyerang Rans tampak tak berkutik dan sulit untuk memasuki garis penalti pertahanan Persib. Sementara itu, kemenangan atas Trans ini membuat Persib Bandung mengoleksi 49 poin. Maung Bandung pun menggeser Persija Jakarta di posisi kedua.